Sabah, seruan bangsa Aceh untuk yang nadia turun dunia, terutama bangsa Aceh yang dari Nanggau. Seruannya ditanyo pegat dalam bentuk bahasa ditanyo, yaitu bahasa Aceh. Seruannya akan kusampel le Tungku Asnawi Ali. Kepada Tungku Asnawi Ali, kamu persilakan dengan hormat. Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Free Aceh! Narib di ke Government Banquet Hall Smolna, Helsinki, 15 Ogos 2022. Oleh Aceh Sumatera National Liberation Front ASNLF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ulun tuan pemulia bangsa Aceh pat manteng dalam donyanyo. Uronyo. Uro bulan 15 Agustus 2022. Kamu bangsa Aceh di luar Nanggro dan anggota Aceh Merdeka teka di pusat kota Helsinki, Finlandianyo. Kamu teka kuno bak gedung tempat geteken nota saban mumpum MOU Helsinki untuk tapu nyata bak donya bahwa MOU Helsinki katama. Boleh kamu bihaba ulang kelai bahwa kamu kali mengingat bahwa perjanjian Helsinki yang diteken di sino 17 tahun berikut akibut akan kenang pungut. Dan juga terbukti bahwa nota saban mumpumnyan hanya sabuh penipuan. Sabuh mufakat jihud Indonesia Jawa untuk kuabeh perjuangan Aceh Merdeka. Yang lebih parah lom nak MOU Helsinki nyo juo lebih grok niba ikran lamke tahun 1957. Sebab ikran lamke yang diteken di dalam Nanggro di rumah Pawang Leman Tengku Sulaiman Daud, sedangkan nota saban mumpumnyo teken di luar Nanggro di Helsinki, Finlandia yang dieksaksi oleh dunia internasional. Bahkan bila ke mata dunia Indonesia yang tetap berkhianat. Bangsa Aceh yang tak nama pemulia, kalau tak ingat cik mengulang-ulang bahawa damai yang akan hilang, punya keadilan hantu mahkuda dan keadilan kubit hantu dong. Sebab di Indonesia yang hana berlaku hukum dan dasar penjajah pemandang dipujak tetap dipakai sistem militeristik. Dengan dari lain, bahkan bih de sipil yang mat kuasa, tetapi bak hakikat ji si baje kureng yang ato Indonesia yan. Yo deh takalan yang mata ulet tuh pakriban si dadu si pai di merajalela di Aceh. Mulai dari BIN sampai Densus 88 anak pre-pre urung Aceh diberkah dengan membago alasan dan modus operandi. Awaknya ada jipako perkara damai tahun 2005 nyan. Nyo mesti bejet ke pelajaran kegetanyo bangsa Aceh untuk masa uku. Nyan Jawa nyan tetap hanjit tapu jaya sampai pajan-pajan mandau. Bangsa Aceh Bandung yang tak ulun pemulia, getanyo tak tepua bahwa letak urung Aceh yang galak ke merdeka dan karak mandum urung Aceh kebenci Jawa Karta. Kema perlihat dah tepa bahawa sentimen kemerdekaan mentah hansip
kitanya perlu teori politik dan semikian merdeka lagi wali kanu begah. Lagi kita depa Aceh gadah merdeka kon karena hana bedai. Tahun 25 urang Aceh dekat bedai. Tapi tak jauh gegap. Tajak bantu Jawa. Tahun 2005 getanya letak bedai. Tapi katanya goh-goh. Tajak tukar dengan otonomi. Cina watak tapakan bubuk perjuangan dam. Dan getanya pas bedai. Dari dua buah peristiwa di atas, kah terbukti bahwa tanya Aceh hantu mahkudang merdeka dengan cara sedikit si mata-mata dengan budi. Kita yang payah dah merenuh teori. Teori merdeka mesti tak cukup pegat organisasi. Mesti tak cepat kepentingan nasional drod. Baik sabi roh dah sedikit untuk kepentingan GOP iaitu NKRI atasi PAI. Mula sebabnya, mulai uronyo getanya bangsa Aceh payah cacok sikap yang jelas untuk tapu tente nasib tro ke masa uke serta anak cucot. Dengan kata tu buku MOU-nya, getanya mesti tapuna ide-ide dan strategi baru yang sesuai dengan perkembangan dunia yang jen keterimang oleh bangsa Aceh Kedera dan masyarakat Aceh Internasional. Sebagai contoh, kita nyobek roleh tak pegang nuduh dan sistem Indonesia di Aceh dengan hana tak ikut piasan-piasan Indon di Mengton Siga yang jelas-jelas pulemoh perjuangan Aceh Merdeka. Aceh Merdeka!